Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 1 Mei 2022, ketika umat Islam sedang menyiapkan persiapan menyambut Aidilfitri, orang ramai telah digemparkan dengan berita kematian seorang isteri yang mempunyai 4 anak berusia 7, 6 dan 3 tahun, manakala yang bongsu berusia 6 bulan. Mangsa Siti Nadirah Muhammad Nazul berusia 28 tahun bekerja sebagai penjual produk kecantikan atas talian, tidak sedarkan diri di rumahnya, telah dibawa ke hospital oleh suaminya, tetapi kemudian mangsa disahkan telah meninggal dunia tanpa sempat dirawat. Kematian mangsa yang secara tiba-tiba sehari sebelum menyambut Aidilfitri serta meninggalkan 4 anak yang masih kecil memberi kesan kepada mereka yang berada di situ. Tetapi hasil pemeriksaan fizikal terhadap mangsa telah mendedahkan perbuatan keji seorang manusia yang rapat dengannya. Jadi, apa yang telah berlaku kepada mangsa, ini adalah kisahnya. Pada hari kejadian, jam lebih kurang 9 pagi, suami mangsa iaitu suspek dalam kes ini, Muhammad Syawaluddin Ismail berusia 38 tahun bekerja sebagai seorang mekanik kereta, telah membawa mangsa ke Hospital Kajang. Dia telah memaklumkan kepada kakitangan hospital bahawa isterinya itu secara tiba-tiba tidak sedarkan diri di rumah dan dia lantas membawanya ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Namun sebelum sempat dirawat lanjut, pegawai perubatan yang memeriksa mengesahkan yang mangsa telah pun meninggal dunia sebelum itu. Berdasarkan keadaan fizikal mangsa yang mencurigakan, pihak hospital telah membuat laporan kepada pihak polis bagi memaklumkan kejadian. Pihak polis telah menerima laporan daripada pegawai perubatan Hospital Kajang pada jam 9.16 pagi, terus bergegas ke hospital bagi mengesahkan kejadian dan membuat siasatan awal. Pemeriksaan luaran ke atas mangsa mendapati terdapat kesan lebam di beberapa anggota badan mangsa dan mayat mangsa dihantar ke bahagian forensik untuk proses bedah siasat, manakala suspek pula telah dibawa ke balai polis untuk disoal siasat. Siasatan awal pihak polis, suspek mengaku telah membawa mangsa ke hospital apabila isterinya itu tidak sedarkan diri di rumah mereka di sebuah rumah flat di Taman Koperasi Maju Jaya, Kajang. Katanya dia tidak mengetahui apa yang telah berlaku kepada mangsa walaupun telah berulang kali disoal siasat. Kemudian hasil bedah siasat yang dijalankan pada pukul 11 pagi mendapati punca kematian adalah kecederaan abdomen disebabkan hentakan kuat dengan menggunakan senjata tumpul. Mangsa dipercayai dipukul dengan menggunakan kaki dan tangan serta senjata tumpul sehingga menyebabkan kematian. Memandangkan suspek adalah orang yang tinggal bersama mangsa yang telah membawanya ke hospital dan merupakan orang terakhir bersama mangsa, dia menjadi suspek utama dalam kes ini. Pihak polis yang agresif menyoal siasat suspek telah berjaya mendapatkan pengakuan dari suspek tentang apa sebenarnya yang telah berlaku. Ternyata mengejutkan semua pihak yang mengikuti kes ini. Rupa-rupanya, suspek telah membunuh mangsa dengan memukulnya kerana berang apabila perbuatan curangnya dan keadaan rumah tangga mereka telah didedahkan di media sosial oleh mangsa. Pada 9 Mei 2022, suspek didakwa di Mahkamah Majistret Kajang atas pertuduhan membunuh mangsa di sebuah rumah pada malam Aidilfitri 1 Mei 2022. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Muhammad Syawaluddin Ismail selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Majistret. Pengakuan tidak direkodkan berikutan kes bunuh memperuntukkan hukuman gantung sampai mati yang mana ia di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, tuduhan bapa 4 orang anak itu didakwa membunuh Siti Nadirah Muhammad Nazul di sebuah rumah di Taman Koperasi Maju Jaya antara pukul 12.30 malam dan 3.30 pagi. Berikutan itu, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. Masih jauh lagi perjalanan kes ini. Suspek entah mendapat hukuman setimpal atau tidak, tetapi kita doakan agar dia insaf dengan perbuatannya itu yang meragut nyawa ibu kepada anak-anaknya. Anak yang masih kecil tidak mungkin mengerti apa yang telah berlaku pada waktu itu. Mudah-mudahan membesar dengan berjaya di dunia dan di akhirat. Difahamkan anak-anak kecil ini akan dijaga oleh keluarga mangsa. Pada masa yang sama, kita harapkan kes ini mendapat keadilan kepada
keluarga mangsa walaupun ianya tidak akan mengembalikan nyawa yang hilang. Namun, sekurang-kurangnya penderitaan yang dirasai oleh mangsa dapat dirasai juga oleh pelakunya. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Siti Nadirah Muhammad Nazul. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hambanya yang beriman. Sekian.